Oh, kameramen, kita sudah ditunggu oleh dukun-dukun. Assalamualaikum. Siapa kamu? Kebetulan saya perwakilan dari Kang Ian Guru. Mau apa kamu ke sini? Ya karena saya ditugaskan oleh Kang Ian Guru untuk menemui kalian. Katanya oh, kalian sudah iya, memang saya tahu. Kalian ini sudah sudah katanya sudah janjian sama Ian Guru ada pertemuan di sini. Ada sih ada. Nah, jadi Ian Guru kebetulan tidak bisa hadir terhadap kalian. Jadi Kang Ian Guru menugaskan saya untuk menemui kalian. Bukan masalah takut, Kang Ian Guru ada tugas yang begitu penting. Jadi gitu. Yang tidak bisa ditinggalkan. Maka dari itu Kang Ian menugaskan saya untuk menemui kalian berdua ini. Kalian benar dengan Ki Jalak Harupat? Yang mana yang Ki Jalak Harupat? Oh, yang ini. Yang ini siapa? Japra. Ki Japra. Jadi gimana, Ki? Aki ini menyuruh Kang Ian Guru menemui kalian ini ada apa sebenarnya? Jadi terpaksa. Oh, terpaksa. Terpaksa karena Ian Gurunya enggak ada. Ya, kan ada kamu ganti sekarang. Hmm. Jadi? Jadi urusan apapun di sini ya, kamu yang naung. Ya, siap. Ya. Memang ini tugas saya. Karena saya sudah ditugaskan oleh Kang Ian Guru. Terus saya tanyakan keperluan kalian ini menyuruh Ian Guru ke sini ada apa? Gitu. Mau nyoba ilmunya. Kamu tahu ya. Karena apa? Seluruh dukun di dunia di sini Jawa. Dia yang menghabis. Memang dukun ini ada beberapa golongan, tapi sejenis kalian ini adalah dukun yang menyesatkan. Dukun yang tidak baik untuk dibiarkan. Bukan menyesatkan. Menguntungkan. Menguntungkan bagi kalian. Itu pribadi kalian menguntungkan. Tapi bagi orang lain itu sangatlah, gimana ya, merugikan. Karena banyak warga yang pada datang ke sini. Sugi. Mau cari kekayaan, Mau nyari orang ke sini. Ian Guru pernah bilang bahwa kalian ini adalah dukun pesugihan yang sering menumbahkan anak dari yang memintanya. Ya, betul. Nah, betul. Itu kan merugikan. Sebenarnya itu menyesatkan juga. Lagi nunggu sekarang. Gimana kalau misalkan itu yang ditumbahkan itu bukan anaknya, tetapi atau kambing kek, ataupun harus anak sendiri. Semut kayak gitu. Enggak bisa. Enggak kelihatan. Enggak bisa. Harus anak sendiri paling disayangi sama dia, itulah hal dikorbankan. Itu cepat. Satu minggu banyak uang. Ini berarti tempat ritual kalian di sini. Iya. Kalian sudah berapa tahun menjadi praktisi dukun? 20 tahun. 20 tahun di sini. Sudah berapa hari kalian ini di hutan? 16 tahun nih, 16 hari baru. Baru 16 hari ritual di sini ya. Untuk apa? Menguatkan ilmu lagi, mengasah ilmu lagi. Satu, kedua, nyantet hari ini harus. Oh, ada yang kalian kerjakan itu menyantet orang? Ya. Baru 16 sekarang. Mau menyantet siapa kalian? 16 orang. Kebetulan saya di sini, saya akan menghadang ataupun menjegal kalian untuk menyantet orang. Oh, berarti di situ nggak mau ikut campur urusan? Ya tentu saya ikut campur, karena saya sudah ditugaskan oleh Kang Ian Guru. Kalau kayak gitu, bagusan kita ribut aja. Sekarang, oh, ribut. Ya? Ini apa ini? Ini maksudnya apa ini? Eh, nggak usah digambar. Campur-campurkan, ya. Sembarangan kamu. Berarti ini kalian mau coba-coba ya? Silahkan. Oh, baik. Kebetulan saya juga pengen mencoba. Pengen mengasah ilmu yang diberikan oleh Kang Ian Guru. Gitu. Ilmu apa kamu? Ya ilmu apa aja saya. Ilmu karomah lah. Gitu. Cara kamu ini. Hantem aja. Audhu billahi minasyaiton. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan insun kanyi buta asmening Allah kamurah indah lumnya turukang asih indah lumnya. Lumayan juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Silakan. Keluarkan ilmu kalian. Masa segitu saja? Kalian sudah beberapa puluh tahun jadi praktisi dukun, masa segitu doang keilmuan kalian, ha? Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar.
Silahkan. Jadi kameramen mereka ini mau menyatukan kekuatannya katanya. Mencoba untuk kita ini mundur. Tapi kita gak boleh mundur ya kameramen. Kita tetap hancurkan orang-orang yang seperti ini. Menyesatkan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah illa Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Lumayan kameramen, ternyata mereka berdua. Wallahi wabarakatuh, untuk pemesanan produk Ian Guru, Guru bisa melalui COD dari aplikasi Shopee. Klik Shopee, lalu cantumkan di situ Ian Guru. Ian Guru. Lalu klik, di situ ada produk. Ya, di situ ada produk. Nah, tinggal pilih jamu rukiah, madu rukiah, air karoma, madu tunggal, sapu tangan asma Ian Guru, sorban alladuni Ian Guru, atau air zam-zam Ian Guru. Insyaallah di sini produk-produk Ian Guru bisa mengobati berbagai macam penyakit medis maupun non-medis. Dan di situ ada garam asma untuk pelarisan usaha. Oke, terima kasih. Bagi yang mau pesan melalui COD silahkan klik di Shopee Ian Guru. Terima kasih. Kedua, setelah disatukan kekuatannya berlipat ganda, kameramen. Emang. Jangan sombong dulu, Ki ya. Itu baru enggak seberapa itu, Ki. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Isun ganyum tasmina Allah kamura ing dalam utang asina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Kita langsung lumpuhkan aja kameramen ya. Jangan banyak ini. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kameramen. Jadi ini Ki Jalak dan Ki Japra ini, mereka berdua ini adalah praktisi dukun santet maupun pesugihan ya. Karena kita, oh ya, jadi kita ini ditugaskan oleh Kang Ian Guru untuk menumpas kejahatan-kejahatan di muka bumi ini. Mereka ini dukun yang apa ya? Kemudian berjalan, sudah tinggalkan aja. Karena mereka berdua ini sudah dicabut ilmunya, kemungkinan mereka tidak akan bisa menjadi dukun lagi. Keilmuan mereka ini hangus. Terbakar. Ini di hutan belantara gini. Mereka katanya sudah 16 hari di hutan gini, kameramen. Astagfirullahaladzim. Sudah sini, kameramen. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekali kameramen ya, pemirsa YouTuber ya, penonton setia, kawan-kawan semua ya. Alhamdulillah, berkat doa kalian kita bisa sedikit demi sedikit menumpas kejahatan di muka bumi ini. Ya dukun itu, dukun yang seperti ini memang seperti kejahatan yang tidak terlihat. Kalau misalkan penculik, perampok, begal itu kejahatan yang terlihat. Kalau kejahatan yang seperti itu adalah kejahatan yang tidak terlihat. Memang tidak terlihat, tapi mereka ini jahat. Gitu. Dengan aliran-aliran yang menyesatkan. Ya, sahabat-sahabat. Jadi gini. Kita di sini mau mempromosikan ataupun menjual produk-produk dari Kang Ian Guru. Ini adalah produk dari Kang Ian Guru yang sudah diruqyah, diasma oleh beberapa ulama, beberapa ustadz. Yang bisa menyembuhkan segala penyakit medis maupun non-medis. Yaitu segala penyakit seperti encok, sakit kepala, ya, darah tinggi, kayak kolesterol itu insya Allah ya berkat produk dari Kang Ian Guru ataupun jamu dari Kang Ian Guru atau sejenisnya ini madu bisa sembuh ya
insya Allah kita tapi punya keyakinan, ya. Asal kita punya keyakinan, punya keyakinan, insya Allah kita sembuh. Karena segala penyakit itu datangnya dari Allah dan penyembuhnya juga itu datang dari Allah, gitu kan. Yang penting kita ini syariat dulu, syariat dengan apa kita mengobatinya itu adalah syariatnya. Insya Allah dengan kita punya keyakinan, kita yakin dulu, kita yakini sembuh, insya Allah sembuh. Jadi nih produk dari Kang Ian Gudu adalah jamu rukiah ya, non medis maupun medis bisa menyembuhkannya ya. Iya memang dari promo ya kameramen. Jadi bagi kalian sahabat-sahabat yang mau membeli madu dari Kang Ian Guru dan jamu dari Kang Ian Guru ya, produk-produk dari Kang Ian Guru, pokoknya mendapatkan kulit kijang ya. Apa kulit kijang yang karomahnya ini bisa penglarisan usaha. Penglarisan usaha itu ya. Jaga diri seperti kalian ini mau kerja di luar kota apapun, jalan-jalan ke luar kota, kalian punya ini, insya Allah kalian bisa terlindungi dari hal-hal negatif yang akan melukai kalian ini, gitu kan. Jenis hewan buas ataupun apapun yang akan melukai kalian, insya Allah dilindungi ya. Tapi saya juga kita ini harus punya keyakinan. Yang penting kita punya keyakinan, kita yakin kepada Allah kalau Allah itu ada, Allah itu bisa gitu menyembuhkan segala penyakit, insya Allah. Yang penting punya keyakinan. Jadi kalian sahabat-sahabat kalau membeli ini tiga ya, kurang lebih lah segitu harganya ya. Dan ada di nomor adminnya, tinggal cek aja, chat aja ke nomor admin dari Kang Ian Guru ya. Kalian ini bisa mendapatkan kulit kijang ya. Hadiahnya ini mah, hadiahnya ini udah mendapatkan wapak kulit kijang. Bagi kalian yang membeli produk-produk dari Kang Ian Guru, sejenis jamu, madu, dan sebagainya, kalian akan mendapatkan wapak kulit kijang, ya, gitu. Jadi kalian bisa, kalau menginginkan jamu ataupun madu, kalian bisa langsung chat ke pihak admin dari Kang Ian Guru, ya. Nomornya ini di, ya, saya lupa ini nomornya. Di nomor 0878-8452-7523. Itu nomor admin dari Kang Ian Guru. Bagi kalian sahabat-sahabat yang ingin membeli jamu maupun madu yang akan mendapatkan hadiah wapak kulit kijang ini karena promosi ya. Kalau membeli ininya aja ini bisa jadi 500 ribu dari yang lain mah ini doang 500 ribu ini karena lagi promosi, maka kalian mendapatkan ini hadiahnya, gitu kan. Kita ulangi lagi dari nomor admin Kang Ian Guru dari 0878-8452-7523. Itu nomor admin dari Kang Ian Guru. Bagi kalian menginginkan memesan itu aja ya, chat aja itu, tanya-tanya nggak apa-apa. Itu nomor dari admin Kang Ian Guru. Mungkin seperti itu saja ya kameramen. Kawan-kawan semua, terima kasih masih mantengin dari channel Kang Ian Guru. Semoga kalian, kawan-kawan, sahabat-sahabat, panjangan umurnya, dimurahkan rezekinya, tujuannya, apapun semoga tercapai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari kami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kang Ian Guru dimanapun berada, bagi yang mau pesen madu yang sedang viral, ini adalah madu asma atau madu ramuan yang sudah didoakan Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi khasiatnya ini untuk mengobati berbagai macam penyakit medis maupun non medis. Untuk harga cukup Rp300.000 sudah mendapatkan diskon sapu tangan asma ini, sahabat-sahabat. Untuk pemesanan silakan hubungi admin yang di bawah ini. Terima kasih.